Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Di sini aku mau unboxing brand dari H&M dan juga brand dari Victoria's Secret. Jadi di antara dua brand ini ada salah satu brand yang ngasih aku hadiah dan hadiahnya itu menurut aku lumayan banget. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih hadiahnya, kalian wajib nonton videonya sampai habis. Oke, pertama aku mau unboxing dari H&M dulu. Aku beli hoodie, jaket hoodie gambar kucing gitu. Kenapa aku beli ini? Karena aku suka simple tapi lucu. Terus yang kedua itu adem, enak dipakai, adem, hangat. Karena pas nyoba itu kan, kalau di sana kan dingin gitu. Pas aku coba si hoodie-nya ini langsung kayak bikin hangat gitu loh, karena ada bulu-bulu halusnya gitu. Kayak pakai selimut. Jadi enak banget, bagus sih. Harganya Rp399.900. Ini sih worth it ya menurut aku karena nyaman dipakai dan juga keren banget. Ini pakai celana pendek sama celana jeans panjang, itu bagus banget sih. Lanjut, yang kedua, aku beli celana. Nah, celananya ini mungkin banyak ya yang ada juga, tapi nggak tahu kenapa aku suka banget di H&M ini karena pas banget waktu aku coba. Ini ukurannya, aku beli ukuran 38. Pas banget, nyaman banget dipakai, makanya juga aku beli. Aku setiap beli tuh rata-rata kebanyakan sih nyaman ya, nyaman dulu. Karena kalau nggak nyaman tuh kayak ngerasa cuma dibeli tuh, tapi nggak dipakai juga gitu kan, sayang. Jadi nyaman, ini harganya sama ternyata, Rp399.900. Ini tuh cocok buat dipakai casual maupun formal karena dia kayak dua tipe multifungsi gitu, bisa pakai kerja maupun bisa dipakai santai. Kalau casual ini tinggal tambahin kaos celana gini, kaos putih ataupun kaos hitam simple gitu, tinggal pakai sepatu flat ataupun sepatu sport gitu, kayak sepatu putih itu bagus banget sih. Oke, jadi H&M itu aku cuma beli dua itu. Lanjut lagi ke produk kedua atau brand kedua. Lanjut, yang kedua aku mau unboxing dari Victoria's Secret. Aku itu beli perfume dari Boomsel, tapi ini yang Boomsel yang baru ya kotaknya. Karena yang sebelumnya kayaknya udah ganti kata mbaknya, jadi kayak kotak baru dia. Ganti kotak, jadi kotak sebelumnya itu kayak gini, ada tulisan Victoria-nya, tapi yang sekarang itu udah berubah, udah lebih simple. Jadi dia kayak cuma garis-garis pink putih, pink terang dan pink mudanya gitu. Jadi ini benar-benar kotak baru, dan juga katanya juga dalamnya itu juga baru, tapi kemarin tuh aku juga udah sempet lihat diliatin sama mbaknya, modelnya ya mirip-mirip lah ya sama kotaknya. Jadi kan karena yang sebelumnya itu kayak gini dan juga isinya itu, nanti aku tunjukin juga isinya yang sebelumnya. Mungkin kalian juga udah tahu kalau produk Boomsel yang lama itu masih kayak gini. Dia sama kayak kotaknya. Dan kalau yang baru ini, yaitu nah. Oh, jadi dia itu cuma sama bedanya, dia itu pitanya beda.
Jadi ini yang baru. Dan ini yang lama. Dan tutupnya juga beda. Warnanya masih tetap pink, tapi tutupnya sama pitanya itu beda, sama tulisannya juga beda. Tuh, dia ada kotak tulisan emas gitu. Terus kalau yang lama cuma kayak simple, langsung tulisan Victoria aja. Gitu. Jadi udah makin bagus sih tampilannya, udah makin kece gitu kan, enak dilihat. Oke, lanjut barang yang kedua itu aku beli bra dan juga celana dalam. Celana dalamnya kayak gini doang, biasa sih, sama bra yang langsung dikaitin dari depan. Biasa aku kaitan dari belakang karena aku pengen yang dari depan, jadi aku beli yang ada kaitan di depan gitu. Tapi modelnya biasa aja sih, karena aku gak suka yang rame-rame gitu, aku lebih suka yang simple-simple. Jadi belakangnya juga cuma ada kayak gini-gini doang, gak ada yang spesial banget sih. Tapi aku sukanya nyaman dipakai Victoria ini, dan awet gitu. Dan ternyata aku tuh dapat hadiah. Biasanya aku tuh selama beli Victoria ini aku nggak pernah dapat hadiah, dan baru kali ini aku dapat hadiah dan aku happy banget karena hadiahnya juga bagus dan lumayan bisa bermanfaat banget buat aku pakai. Yaitu hadiah tas dan juga lip gloss. Jadi lumayan kan, kalau beli itu udah berapa. Jadi total juga aku beli itu sekitar 2.600.000. Aku lupa harga per barangnya karena nggak ada juga harga yang nempel di bra atau celana dalamnya. Jadi cuma kayak tulisan Victoria's Secret doang. Jadi nggak tahu ya harganya berapa. Jadi totalnya aja aku beli bra dan juga sama bra celana dalam sama parfum itu sekitar 2.600.000 lebih gitu. Ada sih struknya, cuma tadi aku udah lihat, jadi harganya segitu. Nah, terus aku dapat hadiah dari ini, apa, dari Victoria. Makanya aku bahagia kan, dan karena harganya lumayan, jadi ya lumayan juga dapat hadiah. Aku juga jarang sih beli kayak gini-gini, cuma kayak karena habis, jadi berapa bulan setelah aku pakai parfum ini, sekitar 3 bulan kali ya, baru ganti lagi, udah lama gitu. Atau 2 bulan gitu, kan lumayan harus ngumpulin dulu, jadi baru beli lagi. Nah, tasnya kayak gini. Setelah dibuka tuh ternyata ada bunga-bunganya. Tapi aku sukanya simple sih, ada tulisan Victoria terus ada bunganya, memang khusus bunga deh, flower gitu. Lucu banget. Ada mainan juga, ternyata mainannya warna pink gitu. Bagus sih, keren banget, ala si Victoria lah, pinky. Terus ada bunga-bunga, terus juga talinya ternyata depannya itu hitam dan belakangnya itu ada pink-pinknya. Tuh, ada pink-pink gitu, lucu sih. Tapi nggak terlalu begitu bagus banget sih, karena dia modelnya lembut. Takutnya ya kalau kalian bawa berat-berat, tasnya itu mudah robek atau mudah putus gitu talinya. Jadi kayak bawa handphone sama bawa apa, dompet doang aja, karena kalau yang begini sih mudah robek. Ya lumayan lah ya kalau buat hadiah gitu, karena kalau brand-brand begini kan jarang banget ngasih hadiah. Sekalinya dapat hadiah kita happy banget kan. Kalau beli harganya lumayan, jadi mending kasih hadiah ya, lumayan. Terima kasih Victoria. Selain ini juga aku dapat lip gloss dari mereka. Lip gloss dapat 2. Gak tahu juga, aku belum pernah cobain lip gloss. Biasa aku tuh beli itu parfum sama daleman aja, gak pernah nyobain yang lain. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa like, share, dan juga subscribe video YouTube ini.
Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Thank you for watching.